Besar, lengkap dengan perabotannya lagi. Cuma bayarannya. Maaf Pak, saya minta maaf. Hari ini belum ada. Benar-benar belum ada. Tapi Bu, ini kan sudah tanggal 20 Bu. Iya, saya kan janjinya tanggal 25. Lagian juga biasanya kan bayarnya sekitar tanggal 1. Saya kan sudah ngasih tahu Bu, bahwa saya lagi butuh duit buat ngebayarin mobil. Sok ibu nggak ingat sih? Ingat Pak, ingat. Saya sudah bicara sama suami saya. Dia akan mengusahakan, tapi setelah tanggal 25. Saya nggak akan bohong Pak. Setelah tanggal 25 pasti saya lunasi. Ibu Ida nggak bohong kan? Nggak Pak. 2 bulan sekalian. Saya akan usahakan. Tapi ingat, jangan sampai meleset. Saya terpaksa pinjam duit orang lain. Gara-gara ibu sih. Sekali lagi saya minta maaf. Pak Romli gitu banget sih. Kita kan pasti pegang janji. Dari dulu kita juga gak pernah bayar sewa. Udah, ngomongnya jangan keras-keras dong. Nanti Pak Romli denger loh. Pak Romli gak tahu aja. Bapak kan juga belum gajian. Iya, sekarang bukan urusan anak kecil. Tapi beresin dulu ini nih, mainannya masih berantakan gini. Gimana sih? Ini juga nih, bannya kenapa belum diganti? Udah, tenang aja, itu urusan Monty. Gak tahu. Sebagai generasi muda yang sedang menghadapi tantangan, hendaknya selalu bersikap dan bertindak secara kreatif, realistis, disesuaikan dengan dinamika, aspirasi, dan visinya. Maka sudah selayaknya bahwa kita sebagai generasi penerus agar dapat memahami etika, moralitas, sikap batin, dan etiket serta berdisiplin yang kuat. Untuk memperoleh sesuatu yang hendak dicapai,
hendaknya perencanaan karir terus-menerus dikelola secara pribadi dan disempurnakan dari waktu ke waktu, di mana perencanaan itu akan menuntut kemampuan dan upaya yang rasional. Sebagai angkatan kerja, sebagai generasi muda dalam era baru, era reformasi yang menuntut banyak perubahan, maka sepatutnya lah bila teknologi harus direbut dan kita kuasai demi masa depan bangsa. Putra-putri kita, calon pewaris dari negeri ini, republik ini, tak akan mampu bila tak dilengkapi oleh pendidikan yang memadai. Dan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Jakarta, 28 November 1998. Terima kasih. Karyamu akan mewakili nama sekolah kita, Rin. Kami semua sepakat bahwa karyamu yang terpilih. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat bantuan Bu Saraswati yang telah mengarahkan saya. Saya telah menanyakan pada Bu Saraswati, beliau mengatakan bahwa ini adalah karanganmu yang murni. Selain dari Bu Saraswati, kamu memperoleh bahan dari mana? Dari bacaan, dari buku, dan dari bapak saya, Bu. Kamu sangat beruntung mempunyai ayah seperti beliau. Selamat ya. Makasih, Pak. Selamat diri. Selamat ya. Ini Pak, semuanya ada 678 juta. Yang baru tertagi 476. Semuanya sudah saya bukukan, Pak. Tinggal menunggu laporan Pak Rudi mengenai sisanya. Ya. Terus bagaimana, Pak? Mengenai laporan akhir minggu ini belum saya masukkan, Pak. Katanya akan ada transfer dari Ibu Tuti dari PT Indo Arga Utama. Ya. 1M lebih katanya, Pak. Kalau begitu, tunggu sampai laporannya masuk. Dan ini Pak Tom simpan dulu. Baik, Pak. Mungkin baru bulan depan kita butuhkan. Iya, Pak. Ini ada kontrak baru. Tolong Pak Tom pelajari dulu ya. Baik, Pak. Ini sih, Pak. Pak Tom. Iya, Pak. Permohonan Anda dikabulkan. Terima kasih, Pak. Gaji bisa diambil hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Yang diurusin miliar. Yang dibawa ke rumah cuma segini. Ngidupin 3 anak, istri, kapan bisa nabung, kapan bisa punya rumah sendiri. Apaan, Mbak? Kan udah habis kemarin. Kok kamu gak bilang? Rani udah bilang sama ibu, Mbak. Terus ibu bilang apa sama kamu? Ibu bilang gak ada duit. Soalnya bapak belum gajian.
Mbak Rini kan punya tabungan. Kita lihat yuk, siapa tahu cukup untuk beli obat. Gak usah, Mbak. Kita nunggu duit dari Bapak aja. Lagian, emangnya Rani gak tahu kalau duit itu buat bayaran sekolah Mbak? Bayar sekolah kan bisa ditunda, Ran. Gak usah, Mbak. Jangan. Nanti Mbak Rini lagi yang dimarahin. Gitu anak. Gak tahu. Memangnya kenapa, Dim? Bocor. Bannya udah tua nih, udah mesti ganti. Gak mau dicoba dulu, Dim. Ntar masih bocor lagi. Gak perlu, Mbak. Pokoknya beres deh. Dimas mana mau dibilangin, Mbak? Dia kan ngerasa so jago. Apa-apa. Yang penting jago nanggul ban. Iya, jagoan. Terus mau dibantuin gak nih? Udah deh, sini bantuin sini. Sini. Bentar, bantuin mompa aja udah. Wah, bantuin mompa. Sombong. Dimas, Rani. Aduh, mau disuruh beli minyak tanah pada kemana sih? Ya ampun. Kalian ini ngapain di sini? Dari tadi ibu teriak-teriak nggak ada yang pada denger. Lihat si Dimas deh, Bu. Dia jago nambal ban sepeda. Sekarang hebat jago ya? Apanya yang hebat? Lihat tuh, semuanya berantakan. Belum lagi tuh yang di ruangan dalam. Aduh. Ibu mestinya bangga dong anaknya bakal jadi insinyur gitu, Pak. Enggak deh. Pokoknya ibu enggak bangga. Ibu lebih suka kalau punya anak yang rajin, gampang disuruh. Aduh. Bapak. Kenapa, Rin? Ada apa sih kok ribut amat sih? Biasa, Pak, Ibu. Kenapa, Ibu? Alah, kayak Bapak nggak tahu aja. Ibu kan tiada hari tanpa ngomel. Ini tadi Bapak mampir di apotek ya. Ini obat buat Rani. Suruh dia minum obatnya sekarang. Iya, Pak. Tumben Bapak masih siang udah pulang. Ibu belum sempat bikin minum. Nggak apa-apa. Dimas? Iya, Bu. Tinggalin dulu sepedanya, beli minyak tanah, kompornya udah kering tuh. Jerigennya di belakang ya. Oke, Bu. Ini uang buat kontrakan. Ini buat listrik. Yang ini buat belanja, termasuk beras sama minyak tanah. Ya. Nah, ini untuk kepentinganmu sendiri, termasuk bis sama uang jajan. Kasih ya, Pak. Nah, yang ini buat uang sekolah. Iya. Ini uang sekolah Tani. Makasih, Pak. Uang sekolah Dimas. Makasih, Pak. Ah, Bapak. Masa cuma bar ini doang yang dapat uang jajan? Kita enggak ya, Dimnya. Oh, iya, Pak. Bapak mesti adil dong, Pak. Apa? Ya, udah, ya. Kalau gitu, ini uang jajan Rani. Kasih. Ini uang jajan Dimas. Kasih. Tapi jangan dihabisin ya. Kalau ada sisanya, tabung. Iya, Pak. Ya? Oke, Pak. Bapak kan udah kerja sebulan penuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu bilang apa? Makasih dong sama Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Bapak dapat duit hari ini. Hari ini juga habis. Cuma lewat. Pak, uang karya wisata belum, Pak. Kan Dimas sudah bilang sebulan yang lalu. Minggu ini uang karya wisata udah mesti diserahin. Emangnya harus, Dim? Berapa? 25 termasuk makan dan minum. Dimas, duit Bapak kan gak cukup. Tapi kan Dimas mesti ikut. Semua teman ikut.
Ini kan dari sekolah, Pak Guru lagi yang nyuruh. Cuma kan malu. Kalau nggak ikut, ntar Dimas bisa nggak naik kelas. Pokoknya Dimas mesti ikut. Jangan gitu dong, ah. Nggak mungkin Pak Guru bikin kamu nggak naik kelas gara-gara nggak bisa ikut karya wisata. Nggak bisa. Pokoknya Dimas mesti ikut. Mesti ikut. Aduh, ada apa sih? Kedengarannya kok rame banget. Bu, Dimas nggak boleh ikut karya wisata, Bu. Siapa yang bilang nggak boleh ikut? Orang Mbak cuma bilang, Bapak duitnya nggak cukup, nggak ada biaya, Dim. Bohong, tuh duitnya masih. Itu kan untuk keperluan lain. Nggak mau, pokoknya Dimas mesti ikut. Udah, Dimas pasti ikut. Duitnya mana? Mbak dulu ya. Kurang nih. Ya udah nih. Barani belum butuh kok. Lagian Rani kan belum boleh sekolah. Iya kan, Pak? Nah, sekarang udah cukup kan? Kan? Tawa dong. Mas pasti ikut. Iya kan? Senyum dong, jangan cemberut. Ayo dong. Apa sayang? Jangan. Tolong ambilin air. Enggak mau. Ada apa sih, Mbak? Enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, sayang. Gak jangan apa-apa. Bohong, jangan bohong. Rani tahu, pasti Rani pingsan lagi kan? Kumat enggak. Lagi kan? Enggak, iya kan, Mbak? Ran. Istirahat aja dulu, sayang. Istirahat aja dulu. Kamu Lalu jangan dulu, khawatir. Ya. Bapak baru aja beli obat yang baru. Dan dengan obat yang baru, mungkin kamu enggak akan pingsan lagi ya. Udah bangun. Bu, ini obatnya. Suruh dia minum. Sebentar lagi pasti dia sehat. Ah, Bapak. Obat lagi. Kan perlu biaya, Pak. Nanti duitnya habis, Pak. Udah. Pak. Ini, Pak, buat beli obat. Dimas gak jadi deh, gue cari yang wisata. Apa? Bari ini benar. Saya gak ikut cari wisata juga gak apa-apa. Kan nggak mempengaruhi naik atau enggaknya, ya kan, Mbak? Ini juga ada sedikit simpenan, Pak. Barani lebih membutuhkan, Pak. Ini, loh, kok Bapak belum tidur? Bapak belum ngantuk. Kan udah malam, Pak. Semua udah pada tidur. Besok Bapak harus kerja loh. Kamu sendiri juga belum tidur, Rin. Ini besok ada ulangan. Bapak masih mikirin Rani ya?
Rini gak percaya. Benar, Bapak gak mikirin Rani. Terus Bapak mikirin apa? Mikirin siapa? Kenapa kamu menduga Bapak tidak bisa tidur karena mikirin sesuatu? Semua orang pernah ngalamin lagi, Pak. Kalau kita banyak pikiran, pasti kita jadi stres dan gak bisa tidur. Tidak. Bapak tidak mikir apa-apa. Cuma Bapak ingat waktu Bapak seumur Dimas, Bapak ingin sekali jadi dokter. Dan keinginan Bapak itu menjadi cita-cita dan tujuan hidup Bapak. Tapi nasib menghendaki lain. Ayah Bapak, kakek kamu, meninggal karena kecelakaan. Bapak harus banting setir, melepaskan cita-cita Bapak, karena Bapak harus bekerja. Kan nenek ada, Pak. Nenek kamu sakit-sakitan setelah kakek meninggal. Dan Bapak harus bekerja untuk mengongkosi semuanya. Bapak menyesal karena harus mengorbankan semua cita-cita Bapak? Tidak. Sama sekali Bapak tidak menyesal. Yang Bapak sesalkan adalah, kenapa semua itu terjadi sebelum Bapak jadi dokter? Kalau Bapak jadi dokter, Bapak bisa merawat nenekmu dan membalas semua pengorbanannya. Tak seorang pun yang bisa merubah nasib, Pak. Iya. Dan pada saat seperti itulah, Bapak ketemu sama ibu kamu. Dan ibu kamu, waktu Bapak ajak kawin, dia setuju. Sejak itulah, nenek kamu dirawat sama ibu kamu sampai beliau meninggal. Waktu kalian kecil, Bapak ingin kamu dan adik-adikmu tidak mengulang apa yang Bapak alami. Bapak ingin kamu berhasil dan adik-adik kamu mempunyai titel dan hidup terpandang. Tidak seperti Bapak sekarang. Kami akan berusaha, Pak. Biaya kuliah, harga buku dan kebutuhan hidup semakin mahal, Rin. Bapak mungkin... Bapak nggak boleh mikir yang enggak-enggak. Kita nggak boleh nyerah, Pak. Rini akan berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan menyelesaikan kuliah secepatnya agar bisa membiayai Rani dan Dimas. Rini akan berusaha agar nasib Bapak tidak terulang pada kami. Sekali bisa ikut belajar di tempat Bapak ini karena saya ingin diterima di Fakultas Kedokteran. Adik sudah tahu syarat-syaratnya. Daftarkan ke sekretariat dan... Maaf, Pak. Tapi saya tidak mungkin bisa ikut mendaftar seperti yang lain. Kenapa? Adik mau ikut les khusus? Saya kira itu pilihan yang tepat. Adik sudah terlambat 4 bulan. Sulit untuk mengejar.
kecuali ikut les khusus. Saya juga tidak mungkin bisa ikut les khusus, Pak. Andik mulai di tengah jalan, sedangkan anak-anak yang lain sudah mulai ikut les sejak 4 bulan yang lalu. Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak mungkin ikut les khusus. Saya nggak ada biaya. Baik, kalau demikian, Andik ikut les biasa. Tapi saya tidak menjamin hasilnya bisa maksimal. Dan itu semua tergantung atas kesiapan Andik sendiri untuk mengejar ketinggalannya. Andik bisa selesaikan urusan selanjutnya di bagian sekretariat. Itu juga nggak bisa saya lakukan, Pak. Apa? Saya nggak ada biaya, Pak. Saya nggak sanggup membayar biaya lesnya. Tapi saya ingin sekali bisa belajar di tempat ini. Saya bisa membayar dengan cara lain kalau Bapak mengizinkan. Nyicil. Bukan, Pak. Saya akan membayar dengan tenaga saya. Saya akan membersihkan tempat ini setiap hari, Pak. Atau apa saja yang Bapak inginkan. Saya bisa bekerja. Dan saya akan bekerja apa saja, Pak, untuk bisa ikut les di sini. Rasanya saya pernah lihat kamu. Kamu dari SMU 15 atau 12? Dari SMU Berdikari, Pak. Bahwa kita sebagai generasi penerus, agar dapat memahami etika, moralitas, sikap batin, dan etiket serta berdisiplin yang kuat. Bagaimana, Pak? Kamu bilang kamu mau bekerja apa saja? Iya, Pak. Apa saja akan saya kerjakan. Kamu bisa ngepel atau bersih-bersih rumah? Bisa, Pak. Kamu sanggup? Sanggup, Pak. Nggak malu? Enggak, Pak. Oke. Kalau begitu, ini alamat saya. Datang saja ke sini. Akan kita lihat apa yang bisa kamu kerjakan di sana. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah diminum obatnya, Ran? Udah, Pak. Mbakmu kemana kok nggak kelihatan? Kan belum pulang, Pak. Hah? Belum pulang? Sejak dari pagi? Iya, Pak. Udah beberapa hari ini Rini nggak pernah pulang siang. Sejak kapan, Bu? Udah 5 hari yang lalu. Rini kan udah besar, Bu. Justru Rini udah besar. Udah perawan. Kita harus lebih ketat lagi mengawasinya. Bapak harus memperingatkan Rini. Mudah-mudahan. Bim, salah Bim. Jam Pak Heri udah rusak, udah mau dibuang. Terus Dimas minta, taunya mesinnya masih bagus. Kamu sendiri yang perbaiki, Dimas? Enggak, Pak. Apa yang mau diperbaikin? Gak ada yang rusak kok. Cuma kelama dianggurin aja. Jadi tempat baterainya kotor, berkarat lagi. Ya udah, Dimas bersihin aja. Gak taunya jadi deh. Wah, sekali-sekali boleh dong Mbak pinjam. Gimana? Mbak boleh pinjam gak? Boleh deh, tapi dimasukin dulu ya.
Iya, ya udah mau beresin deh. Pak, Bu. Rin, tunggu, Bapakmu mau bicara. Dari mana aja kamu, Rin? Dari belajar kelompok, Pak. Tadi Rini habis pulang sekolah, langsung belajar kelompok di rumah teman. Belajar sampai seharian penuh? Iya, Bu. Rini kan bentar lagi mau ujian. Rini pengen banget, Bu, masuk di fakultas kedokteran. Pokoknya Rini harus masuk di universitas negeri. Biar biayanya lebih sedikit dan bisa dapat beasiswa. Mana ada orang kuliah biayanya sedikit? Biar kamu dapat beasiswa, kita tetap masih keluar duit banyak. Uang transport, buku-buku, belum lagi buat makan. Kamu pikir sedikit? Udah, gak usah ribut. Bagaimana gak mau ribut? Kalau mikirin kuliahnya 5 tahun gak selesai, sekarang aja hidup kita udah gak karuan. Boro-boro ngebiayain kuliahnya ini. Sudah hari ini. Gak usah kamu pikirin, ibu kamu sedang jengkel, barangkali dia kecapean. Rini ngerti kok, Pak. Kalau kamu punya cita-cita, kejar terus, daripada kamu nyesel nanti seumur hidup. Seperti Bapak. Ini ada dua jenis tes, masing-masing ada 100 soal, checkpoint. Harus kamu selesaikan dalam 1 jam. Kamu boleh mulai sekarang. Kalau ada yang tidak bisa, biarkan saja kosong. Biar kami lihat di mana kelemahanmu. Iya, Pak. Pak, maaf Pak, boleh saya bertanya? Ada apa? Selama saya di sini, saya cuma belajar dan latihan. Padahal menurut kesepakatan kan saya harus mengerjakan pekerjaan. Saya akan menentukan. Apakah kamu belajar, latihan, menyapu, atau mencuci? Iya, Pak. Cepat kerjakan. Iya, Pak. Yahya ada? Lagi keluar, Pak. Lagi ngajar tempat kursus. Oh. Kalau Bapak penting, silahkan menemui beliau di sana. Enggak ada yang penting. Nanti saya kembali. Ada pesan, Pak, buat beliau? Enggak ada. Bilang Pak Alek tadi ke sini. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan. Bi, itu siapa? Pembantu baru Pak Yahya? Tahu ya, Pak.
Lebih baik tanyakan saja sama Pak Yahya. Masa nggak tahu? Dia tiap hari kesini kan? Iya sih, tapi jelasnya saya yang kurang tahu. Yaudah, ya. Yeah. Benar, saya nggak percaya kalau saya nggak lihat sendiri. Bekerja? Anak Sherry ini bekerja di rumah Pak Yahya. Saya nggak mungkin salah lihat. Kata pembantu, dia setiap hari datang. Waktu saya ke sana, dia malah sedang cuci mobil. Masa anak Pak Tom nggak bilang? Nggak, Pak. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan. Datang aja ke sana. Bapak pesan, Nonrini nggak boleh nyapu atau mengerjakan yang lain. Itu kan bagian saya. Aduh, si Bibi nggak apa-apa daripada saya nganggur. Tugas Nonrini kan belajar. Waktu Nonrini cuci mobil itu, Bibi yang kena marah. Disangkanya, saya yang malas. Udah, Nan, sapunya. Ya udah, makasih ya, Bi. Ya. Ada apa, Mas? Enggak apa-apa. Ada masalah di kantor? Enggak. Mas enggak apa-apa. Mas jangan bohong. Meskipun saya orang bodoh, saya kan tahu kapan Mas punya masalah, kapan tidak. Ada apa sih sebenarnya? Ada yang ngomong sama Mas, kalau Rini kerja. Kerja? Kerja di mana? Nggak mungkin. Pagi-pagi dia berangkat sekolah, sorenya belajar kelompok. Lalu kerjanya kapan? Mas telah melihatnya sendiri, Bu. Apa? Tadinya juga Mas tidak percaya. Tapi setelah Mas melihatnya, Mas jadi percaya. Rini kerja di mana? Kerja sama siapa? Kerja apa, Pak? Rini bekerja di rumah Pak Yahya. Seorang pemilik tempat kursus. Dia jadi pembantu, Bu. Ya ampun. Nggak mungkin, Pak. Bapak harus bicara sama Rini. Ini bukan persoalan kecil. Ini bikin malu. Pokoknya saya nggak rela, Pak. Bu, tenang. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Anak kita jadi seorang pembantu. Bapak harus tanya jelasin sama Rini. Apa maksudnya sama Rini? Ya. Mas akan tanyakan sama Rini. Mas akan tanya. Ya. Tenang. Ini gak bisa, masih 33 saya. Ya, maaf. Gak mungkin. Udah, 5 ya? Iya. Berapa? 96. Turun. Enggak, 96 banget. Turun. Enggak. Iya. Udah malam kok masih main di luar sih? Ayo masuk belajar. Bentar, Mbak. Satu putaran lagi deh. Ini lagi seru nih. Iya, Mbak. Lagi seru-serunya nih. Kalah melulu. Kalah. Udah kalah.
apa-apa, Rini capek banget jalanan macetnya. Rin, duduk dulu. Iya, Pak. Bapak mau nanya terus terang sama kamu. Dan kamu harus menjawab sejujur-jujurnya. Kelihatannya Bapak serius. Ada apa sih, Pak? Begini, Rin. Selama ini Bapak tahu kalau Bapak tidak bisa memberimu duit sebanyak yang kamu perlukan. Rini ngerti, Pak. Dan Rini gak pernah berharap bisa mendapatkan lebih banyak dari yang Bapak berikan, kok. Kalau begitu, kenapa kamu bekerja? Kerja? Rini kerja? Kerja di mana, Pak? Siapa yang bilang, ah? Sudahlah. Kamu tidak perlu nutup-nutupin. Bapak sudah melihat sendiri kamu bekerja di rumah Pak Yahya. Dr. Randes Ilyas Yahya. Dikira Bapak tidak tahu. Iya, Pak. Selama ini memang Rini ada di rumah Pak Yahya. Tapi Rini gak bekerja di sana, Pak. Bohong! Kamu bohong! Kamu jadi pembantu kan di sana? Kamu bikin malu, bikin rusak martabat Bapakmu. Orang pikir kita ini udah terlalu melarat hingga nyuruh anaknya jadi pembantu di rumah orang. Benar, Bu. Rini gak kerja di sana. Apalagi sebagai pembantu. Enggak. Ibu gak percaya. Rin, Bapak tahu kalau Bapak tidak mungkin bisa memenuhi segala kebutuhan kamu. Beli baju, beli sepatu kamu, apalagi beli perhiasan. Rini tahu, Pak. Lagi pula Rini tidak membutuhkan apa-apa. Lalu apa alasan kamu menjadi pembantu di sana? Ini semua salah paham. Rini gak pernah jadi pembantu di rumah Pak Yahya. Beberapa waktu terakhir ini memang Rini di rumah Pak Yahya. Tapi untuk kursus, supaya Rini keterima di Universitas Negeri. Tapi kenapa di rumah Pak Yahya, bukan di tempat kursus? Karena Rini terlambat. Anak-anak yang lain sudah masuk kursus sejak 4 bulan yang lalu. Lagi pula Rini kan gak bisa bayar, Pak. Dan kalau Rini dicampur sama anak-anak yang lain, pasti menimbulkan masalah. Yang lain tentu iri sama Rini. Pak Yahya ngomong begitu? Ini dugaan Rini. Rin, Bapak lihat sendiri kamu membersihkan sampah. Dan teman Bapak bilang kamu mencuci mobil. Pak, Rini mengerjakan semua itu bukan karena disuruh. Tapi Rini melakukan semua itu atas dasar kemauan Rini sendiri, Pak. Rini merasa gak enak menerima kebaikan tanpa membalasnya. Lagi pula Bapak sendiri pernah bilang ke Rini, hutang budi dibawa sampai mati. Terus apa salahnya kalau Rini membalas kebaikannya? Rini ingin sekali masuk ke fakultas kedokteran. Rini ingin mendapat beasiswa. Dan jalan satu-satunya ikut kursus ini, Bu. Masuk kedokteran? Kamu pikir gampang? Untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi jadi dokter segala? Kalau nantinya kamu cuma masuk dapur dan ngurus anak? Bu, saya belum memikirkan pernikahan, Bu. Saya pengen kuliah. Untuk apa kuliah? Udah deh, jangan terlalu banyak berhayal. Lihat dong keadaan keluarga kita. Untuk makan aja susah. Apalagi untuk bayar kuliah kamu. Udah, jangan terlalu banyak mimpi. Kesakitan yang harus mati.
Thank you.